Salam stongdere.
feel good. I feel good, you know, after 24 hours traveling. It's good to get a sweat on. You know, to be fair, the boys look pretty sharp tonight, so hopefully we take that into the game on Monday and get the win. Your teammate welcoming, what do you think about it? Very nice. Yeah, good. They all, I feel welcome. Everyone, the players, the staff, everyone behind the scenes, the fans as well, on Instagram, so I'm happy to be here. The coach get you to introduce another, if you are close. What do you think about it? Say that again? Yeah. Say again. Good. It makes me feel welcome. You know, I just said, you know, I'm from Australia, who I am, introduced myself. So yeah, I'm happy to be a part of the Madura family. So you happy here? Very happy. Thank you. Saya tahu dia. Saya pikir hari ini selamat datang dulu untuk Jacob Piper, dan Piper hari ini kita kasih materi berbeda karena dia juga baru datang. Tapi memang menurut saya dia punya kondisi karena dia baru tiga hari yang lalu dia ada pertandingan untuk Brisbane. Jadi saya rasa nggak ada masalah dengan dia punya kondisi fisik. Tapi saya pikir yang lebih kita harus fokus adaptasi pertama tentu dengan cuaca. Walaupun kita tahu di Brisbane saat ini juga panas, 30-33 sama ya, mirip. Tapi adaptasi juga dengan cara main kita, dengan juga chemistry dengan pemain-pemain yang lain. Tapi kita harus segera siasati untuk dia, kalau dia fit ya mungkin ada kesempatan bermain atau masuk di dalam line up, walaupun mungkin kita siapkan untuk main kedua dan sebagainya. Tapi sejauh ini dia, saya lihat kondisinya baik. Berkemungkinan juga bisa. Ya itu tentu itu persyaratan itu lebih didahulukan ya. Kalau semuanya sudah oke, ITC sudah selesai, pendaftarannya juga sudah disahkan oleh PT Liga, tentu baru kita akan mainkan. Siap. Terima kasih, Gus.